Frigate Siluman Mogami Class untuk TNI Indonesia. Halo kawan, kembali lagi di Mata Kita. Nah, ada kabar nih dari industri kapal perang Jepang, MHI atau Mitsubishi Heavy Industries, yang mengkonfirmasi bahwa Indonesia menyetujui pembelian 8 unit frigate kelas Mogami. Frigate Siluman kelas Mogami ini akan menjadi trio kapal frigate Indonesia ke depannya, bersama dengan Frigate Frame dan Arrowhead. Diketahui Indonesia setidaknya harus menyediakan anggaran sebesar 3,6 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 53 triliun rupiah untuk 8 unit frigate Mogami kelas Jepang ini. Rupanya, pada akhir 2023, MHI sudah berencana secara bertahap akan mulai mengirimkan 1-4 unit frigate Mogami kelas ke Indonesia. Yang sisa 4 unit lainnya akan dibuat di PT PAL Indonesia. Jadi tetaplah bersama kami karena dalam video ini, kami akan membahas secara lengkap terkait frigate Siluman Mogami kelas untuk Indonesia. Dikutip dari Naval Technology, Mogami awalnya dibangun di galangan kapal Mitsubishi Heavy Industries atau MHI. Program Mogami dimulai Jepang sejak tahun 2015 yang bertujuan untuk mengganti destroyer escort Abukuma kelas yang sudah tua. Sebelum dinamai Mogami, Jepang menyebutnya Project 30FFM. Mogami ditenagai mesin combined diesel dan gas atau CODAG, yakni mesin Rolls-Royce MT-30 dan MAN diesel V28. Ia bisa diawaki 90 personil yang mengoperasikan beragam pernak-pernik kapal. Radar Mogami kelas juga terlalu canggih bila dilihat dari versi buatan MAI generasi sebelumnya, yakni radar OPY-2 yang merupakan jenis AESA hingga sistem radar pasif NOLK-3E yang semuanya merupakan standar kapal perang US Navy. Jepang akan mencangkokkan rudal anti-kapal antara lain tipe 90 atau tipe 12 versi Naval Lights dengan jangkauan tembak 150 km. Mogami mengadopsi sistem pertahanan udara SEARAM yang merupakan kombinasi CUVS Phalanx dan rudal anti-serangan udara jarak dekat. Sementara untuk perlindungan serangan udara jarak sedang dan jauhnya, Mogami bisa dilengkapi MK41 Vertical Launching System VLS sebanyak 16 sel. Mogami juga bakal dilengkapi tipe 03 SAM versi naval untuk semakin mempertebal senjata anti serangan udara. Namun sayang seribu sayang kawan, Mogami kelas versi Indonesia tidak akan dibuat sama dengan spesifikasi aslinya. Indonesia berencana bakal membeli Mogami dalam kondisi kosong alias hull-nya saja. Sementara untuk senjata, sensor, dan radar, TNI Angkatan Laut berencana akan memakai buatan negara Eropa. Ya, Indonesia mungkin akan memilih Therma atau Thales untuk menyuplai radar dan sensor Mogami mereka. Sementara lini rudal anti kapal, Exocet MM40 Blok 3 jadi yang terkuat untuk dipilih. Dua galangan kapal yang bertugas membangun frigate kelas tersebut adalah Mitsubishi Heavy Industries di Nagasaki dan Mitsui ENS di Okayama. MHI bertindak sebagai kontraktor utama untuk program tersebut. Menurut MHI, frigate multimisi FFM akan memiliki perpindahan beban penuh sekitar 5.500 ton dengan panjang 132,5 meter dan lebar 16,3 meter. Frigate ini akan memiliki kecepatan maksimum lebih dari 30 knot. Komplemen krunya juga akan mengikuti spesifikasi Mogami Jepang. Cukup rendah sekitar hanya 90 pelaut demi menunjukkan otomatisasi tingkat tinggi di kapal ini. Nah, kita tunggu saja tahun depan kawan. Bagaimana kondisi sepenuhnya Mogami kelas yang akan menjadi milik TNI kita? Karena spesifikasi bisa saja berubah seiring berkembangnya teknologi dan juga kebutuhan TNI Angkatan Laut ke depannya. Menurut kalian bagaimana kawan? Terkait pengadaan kapal frigate Siluman Mogami kelas buatan Jepang ini, apa kita ikut spesifikasi Jepang saja? Atau lebih baik kita mencari spesifikasi yang memang cocok untuk TNI Angkatan Laut kita sendiri? Silakan libas di kolom komentar. Yang pastinya dari 8 pesanan TNI ini, 4 sisanya akan dibuat di PT PAL. Mantap! Ya, begitulah kawan terkait frigate Mogami kelas untuk Indonesia. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai habis. Jika kalian berkenan, silakan klik tombol subscribe
like, dan share videonya. Kenapa? Karena mencerdaskan bangsa adalah tugas kita bersama. Akhir kata, admin pamit undur diri. Tetap semangat kawan. Indonesia tangguh, Indonesia maju. Salam sobat mata kita. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts, I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong. I won't stop to the top, so you better back off or get lost. I'ma stay loud, stay proud, never running out, never heading south. I'll be spreading out, call it word of mouth, can't put me down. I'll be getting loud, you can have your doubts, not what I'm about. Have your fucking clout, it be raining now, I keep making sound. Go another round, bitch I'm legend bound, can't stop me now. You don't wanna fuck with me. Slow burn like a disease.